Salam sejahtera semua. Selamat datang ke kelas Madam Teh. Kita sambung matematik tahun 4 dengan tajuk Tolak Ukuran Panjang. Saya ingatkan semula, dalam tajuk ukuran panjang, kita akan gunakan tiga jenis box ini, iaitu 1-1 box, 1-2 box dan 1-3 box. Lihat contoh, 24 cm, 1 mm, tolak 3 cm, 7 mm. Jadi kita lihat dulu apakah unit yang terlibat dalam soalan ini, iaitu cm dan mm. Jadi kita tengok box yang mana satu ada cm dan mm. Ya, box 1-1 box. Okey. Kita guna 1-1 box iaitu cm dan mm. mm adalah satu petak sahaja. Kita hanya boleh tulis satu digit di dalam petak mm. Kita isikan nombor ke dalam 1-1 box. Kita mula dengan 24 cm. Jadi cm kita tulis 24 di ruangan cm. Kemudian 1 mm, 1 di ruangan mm. Seterusnya tolak 3 cm, tuliskan 3 pada cm. 7 mm, tuliskan 7 pada mm. Dan kita mula tolak. Tolak seperti biasa. Kita mula dari hujung, dari ruangan mm. Boleh tak 1 7 tolak 7? 1 tolak 7. Tak boleh kan? Jadi kita kena pinjam dengan rumah sebelah. 4 pinjam 1 akan jadi 3 dan dia akan dapat 10. 10 tambah dengan 1 ni jadi 11. 11 tolak 7 4. 3 tolak 3 sifar dan 2 di depan. Apabila nak tulis jawapan akhir, anda perlu rujuk pada unit kehendak, apakah kehendak unit pada soalan. Okey, soalan ni dia nak jawapan dalam mm. Jadi kita bulatkan mm dalam 1-1 box. Jadi mm tanpa titik perpuluhan, tak ada titik perpuluhan. Maka kita ambil keseluruhan jawapan ini sebagai jawapan, iaitu 204 mm. Contoh seterusnya, 24 km tolak 13 km, 578 meter. Jadi, soalan ini melibatkan unit km dan meter. Kita lihat box di atas yang ada km dan meter ialah 1-3 box. km dan meter ialah 1-3 box. Jadi kita pilih 1-3 box dan isikan nombor ke dalam. 24 km. Okey, di ruangan meter kita isikan 3 sifar. Kemudian 13 km. Barisan kedua, kita tulis 13. Okey, dekat meter, meternya ialah 578. Tuliskan 578 di ruangan meter. Kemudian kita mula tolak dari hujung. Boleh tak sifar tolak 8? Tak boleh. Jadi kita pinjam rumah sebelah. Rumah sebelah juga sifar. Pinjam rumah sebelah juga sifar. Jadi kita pinjam dengan 4. 4 tinggal 3. Okey, mula-mula dapat 10. Kemudian pinjam tinggal 9. Ni dapat 10. Pinjam lagi tinggal 9. Dan rumah ini dapat 10. 10 tolak 8, 2. 9 tolak 7, 2. 9 tolak 5, 4. 3 tolak 3, sifar. 2 tolak 1, 1. Rujuk kehendak soalan, jawapan dalam km dan meter.
Kalau km dan meter, kita tengok ruangan km, jawapannya apa? Ini, 10. 10 km. Di ruangan meter pula, ialah 422. Jadi, kita tuliskan 422 meter. Contoh seterusnya, juga melibatkan unit km dan meter. Ini meter, ini km dan meter. Jadi, kita pilih 1-3 box. Okey, 1-3 box yang ini tolak secara berturut-turut. Tolak dua kali. Okey, jadi kita mulakan dengan ini 18 km. 20 meter. 20, kita tulis di dua petak hujung, dua sifar. Dan di sini kita letakkan nombor sifar. Kemudian tolak 7,848 meter. Yang ini meter. Jadi kita mula dari ruangan meter. Kita mula tulis nombor dari hujung, dari belakang. 8, 4, 8, 7. Okey. Untuk tolak, kita kena tolak satu demi satu. Okey, kita selesaikan yang ini dahulu. Sifar, boleh tak tolak 8? Tak boleh. Jadi, kita pinjam rumah sebelah. Dia dapat 10. 10, tolak 8. 2. 1, tak boleh tolak 7. Jadi, nak pinjam rumah sebelah. Yang ini sifar. Sifar, tak boleh. Kena pinjam dengan rumah kat depan tu. Dengan digit 8. Jadi, 8 akan tinggal 7. Dan mula-mula dia dapat 10. Kemudian nak pinjam, kita potong tinggal 9. Yang ini dapat 10. Jadi, 10 tambah 1, 11. 11 tolak 4, 7. 9 tolak 8, 1. 7 tolak 7, sifar. Dan 1 di depan. Kita belum habis lagi. Kita masih kena sambung 4 km 792 meter. Kita sambung di bawah 4 km, tuliskan 4 di ruangan km. 792 tuliskan di bahagian meter. Kemudian kita tolak sekali lagi. 2 tolak 2, sifar. 7 tak boleh tolak 9, pinjam rumah sebelah. Okey, dapat 10. Tambah 7, 17. Tolak 9, 8. Okey, sifar tak boleh tolak 7. Pinjam di rumah sebelah. 10 akan tinggal 9. So, sambung 10 tolak 7, 3. 9 tolak 4, 5. Rujuk kehendak soalan unit km. Jadi, kita bulatkan unit km dalam 1-3 box. Unit km termasuk titik perpuluhan. Jadi, kita letakkan titik di sini. Jawapannya akan jadi 5.38 sifar. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.